Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Terminal Bus Bungur Asih Surabaya. Nah, ini mau mengetan, mau naik bis. Nggak tahu Bumel apa Patas, itu Patasnya ada Akas Asri, Malang ada Dana Dasih, RK Kompor, Restu Omes, dan di sana ada pasukan Bumel. Saya nggak sendiri. Saya memang udah janji ya, udah rencana lama bareng Mas ini nih. Nah, ini guruku. Ketemu lagi. Nah, ini guruku ini, Mas Wisnu Setiawan. Halo, guru opo? Numpang lewat Mas saya. Ayo kita mau kemana Mas? Kita mau ke pelosok yuk Mas. Kita yo. Mau ke pantai selatan di daerah ujung timur Pulau Jawa. Wah, mantep pokoknya. Semoga sesuai rencana ya. Amin. Malam ini kita pengen ke Banyuwangi. Nanti di Banyuwangi kita akan mencoba bis perintis tujuan Sarongan. Nah, nanti kita mau main-main di pantainya sana. Oh ya, siap. Amin. Pokoknya semoga lancar. Semoga lancar sesuai rencana. Ya, amin. Dan juga di Surabaya ditemenin sama ini Raul. Halo. Tio ini pribumi Surabaya. Nah, ini ketemu copet-copete nah Surabaya. Copete ning Surabaya. Ini juga sama Mas Pras juga di sini. Ya. Wah, itu good looking banget ya. Harapan Jaya. Ini juga ada Akas yang panorama 3. Ada Bagong, itu ada Akas 4, Aneka Jaya, Akas 4 juga yang tujuan Bondowoso. Ada Restu ke arah Ponorogo. Ya. Terus di depannya Akas 4 itu ada Jawa Indah Transindo X Garuda Mas. Nah, ini juga ada pasukan Sugeng Rahayu, Sinar Mandiri Mulia, terus ada Eka, ada Jaya Utama Indo juga tujuan Semarang via Pantura. Nah, ini datang Harapan Jaya. Relay. Tau rela 70-20. Kita memilih ini Akas NR. Nah, ini kebetulan kursi depannya juga kosong. Malam ini yang sepi. Ada juga terang. Aku kiwa berarti. Nah, ini bus yang akan kita naiki. Akas 2 NR. Ini kita naiknya nggak tahu nanti sampai mana, koordinasi dulu sama Mas Wisnu Setiawan. Nah, ini yang julukannya Kancil. Ya. Ini Kaisar Kancil. Nah, keren ya. Wah, itu tuh. N7869 US. Kaisar Kancil. Nah, Jember. Nah, kemungkinan mau naik ini ya sampai Banyuwangi kalau bisa ya. Ini juga ada N7284 Uki. Parkir di belakang Akas 4 yang Max. Maju. Dan ternyata krunya dulur dewe. Nah, jadi kenal teman-temanku juga, karena teman-temanku banyak mandoran di Jember, itu banyak mandoran konco-koncone awu-awu aku iki. Awu-awu konco-koncoku kabeh, jadi ini kenal semua. Nah, ini jadi ikut ini sampai Jember aja. Ayo, ibaratnya teman sendiri lah.
Lagi pula ini juga bisnya keren ya. Di belakang kita, ini ada Damri 4729 M7678 UA. Ini yang jurusan Madura Bondowoso ya, lewat Jember. Ini C22 AC tarif biasa, 1518 XBC body Rexus. Mas Wisnu sebenarnya kepincut banget sama yang ini. Cuma aku nggak kepincut. Nggak terlalu ya, bukan nggak kepincut. Nggak terlalu kepincut. Soalnya ini masih ada yang bis klasik yang perlu kita lestarikan sebelum dirombak, sebelum ganti unit. Ya, sebelum ganti unit, sebelum dirombak. Tuh, elektrik, Mercy. Iya, iya.
stasiun. Posisinya saya sebelah, saya sebelah ini.
pinggir jalan. Thank you.
pasangan mobil listrik. Sudah sampai di terminal bus Bayuwangga Probolinggo. Ini sementara parkir dulu ya. Parkir dulu. Ini tuh di situ ada Akas 4 yang tadi tujuan Banyuwangi via Pantura. Nah, itu ada Jawa Indah juga tujuan Surabaya. Ya. Jawa Indah tujuan Surabaya. Nah, itu di belakang sana yang nyala lampunya terang itu juga Jawa Indah, juga Jawa Indah Humel. Jawa Indah apa Akas ya? Sik. Tak liatin dulu. Oh iya, Jawa Indah yang tadi yang ex Garuda Mas. Itu tujuan Jember. Ya. Thank you.
Mampang Banyuwangi juga. Penumpang-penumpangnya milai. Kita langsung masuk garasi. Kunjungan garasi ini. Sip. Pak, matur nuwun nggih, Pak. Lancar terus rezekine pokoknya. Matur nuwun. Mas, matur nuwun nggih. Ya, jadinya lancar terus pokoknya buat akas ini. Akhirnya nyampe di Tegal dan kita eksklusif ya. Iya. Turun langsung di garasi karena garasinya itu langsung depan terminal. Ya ini ya. Berapa sih akas 2 ya? Akas 2 NR. Nah, nih bisnya. Ya, siap. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, gih.